Inilah peraih penghargaan CEO of the Year for Energy and Sustainability. Arsyad Rashid, CEO PT Indika Energi TBK, berhasil membawa PT Indika Energi TBK dalam berinvestasi dan terjun ke dalam industri kendaraan listrik atau EV roda 2 melalui anak usahanya yang bernama PT Electra Motor Group. Indika meluncurkan produk anyarnya pada perhelatan Gaikindo Indonesia International Auto Show pada bulan Agustus 2022 lalu. Di bawah kepemimpinannya dengan misi menuju industri berbasis baterai, PT Indika Energi TBK menjalin kerjasama dengan PT Industri Baterai Indonesia, Hohai Precision Industry Co., dan Gogoro Incorporation yang nilainya mencapai 114 triliun rupiah. Dengan kerjasama ini diharapkan akan memberikan multiplier efek kepada UMKM dan perusahaan lokal di Indonesia. Suatu kehormatan dan kegembiraan bagi kami. Dan ini adalah saya berikan ini bukan buat saya tapi untuk Indika Energy. Karena apa yang kami raih itu adalah upaya gotong royong bersama teamwork di dalam perusahaan yang insya Allah kita ini sedang berubah. Yang katakan menjadi suatu proses transisi energi yang juga ikut bagian daripada bagaimana Indonesia juga memajukan energi, transisi energi untuk menuju sustainability dan juga menuju Indonesia net zero emission 2060. Dan untuk itu kami juga mengucapkan terima kasih kepada Metro TV, kepada juga khususnya Pak Dewan Juri yang sudah memberikan kehormatan bagi saya. Dan ini adalah bukan buat saya, tapi buat kami, buat Indika Energy. Terima kasih Metro TV, terima kasih semuanya.